Nah, hanya pertanyaannya kalau tidak ada ya sudah. Izin yang mulia. Ya sudah. Ini ya, sudah. Perlu pemahaman terhadap penasihat hukum. Yang didakwakan adalah pasal tentang pencemaran nama baik dan penghinaan. Itu merujuk ke KUHP pasal 310, 311. Baca pasal 311 itu tidak membuktikannya. Apa yang dituduhkan itu benar tidak membuktikannya. Berarti bebannya di terdakwa untuk fitnah. Pelajari dulu sebelum bicara. Itu. Loh. Ya, sudah. Itu penafsiran sistematis. Cukup. Penafsiran. Debat panas terjadi antara jaksa dan pengacara Haris Azhar di persidangan pencemaran nama baik terhadap Menko Marves Luhut Binsar Panjaitan pada Senin 21 Agustus 2023. Debat panas itu bermula saat jaksa bertanya kepada Haris mengenai bukti yang menunjukkan bahwa iklan yang didapat dari channel YouTube-nya digunakan untuk biaya produksi. Haris Azhar pun heran dengan pertanyaan jaksa itu. Penasihat hukum Haris pun kemudian turun tangan. Mereka meminta hakim untuk menegur jaksa. Jaksa yang tak terima lantas meminta penasihat hukum Haris untuk kembali mempelajari KUHP. Kemudian dibalas rupa dengan penasihat hukum Haris. Karena bahwa ada imbalan yang masuk atas iklan dan juga viewers terhadap konten saudara. Apakah hari ini saudara bisa menunjukkan bukti bahwa setiap imbalan yang masuk itu saudara gunakan untuk biaya produksi setiap konten yang dibuat? Apakah hari ini saudara membawa buktinya tidak? Kenapa juga saya harus mengelola YouTube saya dengan cara seperti itu? Baik. Selanjutnya, sepengetahuan... Pertanyaan saya minta kejelasan dulu, kenapa pertanyaan itu muncul ke saya? Saudara di sini punya tugas hanya menjawab pertanyaan, tidak perlu mengetahui alasan. Saya punya kewajiban untuk membela diri saya. Betul. Sebagai terdakwa. Tapi saudara punya kewajiban untuk menghormati pertanyaan 166, yang disampaikan oleh saya juga nggak mau terjebak pada yang mulia, mohon diketengahkan saja yang mulia. Iya. Jadi hanya saudara menjawab. Begini majelis, mesti kan ditanya bagaimana saya mengelola YouTube saya, bukan langsung pada konklusi kan YouTube Anda ada iklannya. Nah, apakah duit iklannya dipakai untuk membiayai yang, YouTube Anda? Yang mulia sudah. Ya artinya saudara jawab aja, kalau tidak jawab tidak apa. Karena artinya dari hasil iklan dan apa namanya yang satu itu hasil iklan itu tidak cukup untuk membiayai produksi YouTube saya. Iya, berarti tidak ada. Terbukti ya. Saya juga udah nggak ngelanjutin karena biayanya mahal. Iya. Selama ini saya bayar sendiri. Iya. Jadi kalau berasumsi bahwa dengan saya bikin YouTube ada motif yang dikembangkan dengan bikin YouTube jelek-jelekin Luhut saya dapat duit, nggak dapat duit. Iya, sudah. Rugi. Yang mulia pertanyaan kami. Atas apa yang dinyatakan oleh kalau terdakwa. Kalau diminta untuk membuktikan, saya nggak bisa buktikan. Pembuktiannya ada pada jaksa, bukan pada saya. Dan saudara tidak bisa menggurui jaksa bisa. Yang memberikan pertanyaan. Begini, bukan saudara tidak hanya bisa. Hak jawab aja. Saudara hanya menjawab pertanyaan jaksa. Sekarang pertanyaan kali, saya. Udah tiga kali dalam dua jam ini. Sebentar, satu-satu. Udah tiga kali majelis, pertanyaan ini muncul. Pertanyaan kami majelis, kan dia menjelaskan bahwa itu digunakan untuk biaya produksi. Ini kan pembuktian mencari kebenaran material. Jadi terdakwa sudah menjawab tidak ada untuk biaya produksi. Karena maksudnya saudara bilang, terdakwa bilang biaya produksi ada tapi tidak mencukupi yang mulia. Oh, nah sekarang itu, kami tanyakan. Ada biaya untuk produksi tapi tidak mencukupi gitu? Ada. Oh, ya. Sudah selesai. Pertanyaan saya, apakah dia dapat membawa bukti yang menunjukkan bahwa bukti itu digunakan ada biaya untuk produksi? Nah, pertanyaan cuma ada tidak? Tidak, hanya pertanyaannya kalau tidak ada ya sudah. Kalau izin yang mulia, ya sudah. Ini sudah. Perlu pemahaman terhadap penasihat hukum. Yang didakwakan adalah pasal tentang pencemaran nama baik dan penghinaan. Itu merujuk ke KUHP pasal 310, 311. Baca pasal 311 itu tidak membuktikannya. Apa yang dituduhkan itu benar tidak membuktikannya. Berarti bebannya di terdakwa untuk fitnah. Pelajari dulu sebelum bicara. Itu. Loh. Sudah. Itu penafsiran sistematis. Cukup. Penafsiran sistematis. Ya karena Anda nggak paham. Ya, nanti hak saudara juga kalau tidak mau untuk membuktikan apa yang ditanyakan itu ya nggak apa. Jadi kalau ada bukti misalnya bahwa itu juga untuk kepentingan produksi biaya itu, kalau ada boleh. Kalau tidak, ya sudah nggak ada apa-apa. Sudah.